Rombongan tim penilai lapang bersama Ketua TPPKK Provinsi Jawa Timur tiba di Balai Desa Ororo Ombor dan disambut oleh PJ Wali Kota Batu. Dalam kunjungan kali ini, TPPKK Jatim beserta rombongan mengunjungi Desa Ororo Ombor, Kota Batu dalam rangka penilaian Lomba Desa dan 10 program pokok PKK. Dalam sambutan yang diberikan oleh PJ Wali Kota Batu, mengucapkan terima kasih telah memilih Kota Batu sebagai salah satu peserta yang masuk tiga besar dan menjalani penilaian lapangan. Menurutnya, sinergi PKK dan pemerintah daerah terus dikembangkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketua TPPKK Provinsi Jawa Timur, Aruni Baksin, menyampaikan selamat kepada Desa Ororo Ombor yang sudah melalui berbagai proses, masuk tiga besar, dan sekarang sedang menjalani proses terakhir, yaitu penilaian lapangan. Arumi Baksin tampak sangat bangga dan takjub dengan potensi yang dimiliki oleh Desa Ororo Ombor. Desa yang memiliki potensi yang sangat lengkap, baik sebagai desa wisata, desa kuliner, dan desa pusat oleh-oleh, juga agroturisme. Semua berkat kepemimpinan dan kreativitas kepala desa dan perangkatnya. Dari Kota Batu, Vicky ATV melaporkan.